Dapat pada apa? Presiden. Laporan rencana pelaksanaan operasi pasar menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dasar. Gerakan stabilitas harga di wilayah Polda Metro Jaya dan sekitarnya. Kami melaksanakan kegiatan ada di 11 Polres, kecuali Polres Bandara Suta dan KP3. Gerakan ini mungkin dilakukan di tempat lain secara nasional. Dalam gerakan ini, kami melibatkan kepolisian bergabung dengan petugas dari DKI, kemudian dari Bulog. Tujuannya menjual barang ini ke pasar di tempat-tempat strategis. Ya, mungkin tidak dekat pasar, di tempat-tempat masa-masa yang padat penduduk dengan harapan masyarakat dapat menikmati harga yang telah ditetapkan dari Bulog kita bersama. Ya. Jadi harga sudah disesuaikan dengan apa harga yang wajar ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa untuk beras 5 kilo seharga 40.000, kemudian gula pasir 1 kilonya 12.000, satu lagi ada minyak goreng 11.000 per liter. Jadi memang harga-harga yang ada yang harga di bawah harga pasar, ada harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah ya. Ini untuk memudahkan masyarakat luas untuk dapat mengakses barang itu dengan mudah ya, dan lokasinya juga di lokasi di mana tempat pemukiman, dan mereka aksesibilitas dari mereka juga cukup mudah untuk dijangkau ya. Selamat jalan, selamat bertugas kepada rekan-rekan yang mengawasi. Selanjutnya mohon izin